Hai sahabat alam, kembali di sini saya sudah memasukkan serangga ke dalam toples. Biasa ya, kalau saya biasanya mengumpulkan serangga di dalam toples-toples seperti ini. Nah, di sini saya ingin membahas serangga-serangga yang memang di sini terbilang langka, teman-teman ya. Orang-orang bilang langka, memang benar-benar bukan langka sebetulnya ya. Ini lebih kepada susah untuk mencarinya, teman-teman ya. Bahkan, nah ini sudah ada kepik yang memang katanya ya, saya dengar kepik ini mahal gitu teman-teman, untuk satu kepiknya saja bisa mencapai ratusan ribu gitu ya. Tapi saya belum membuktikannya secara langsung teman-teman. Dan ternyata setelah saya cek langsung ke habitatnya, di alamnya memang masih banyak banget teman-teman. Nah, pertama ingin saya bahas dulu nih mengenai serangga ini teman-teman. Ini serangganya pasti teman-teman ada yang sudah tahu nih. Nah, coba lihat di kamera nih. Nah, ini serangganya ya. Ini kalau dilihat-lihat teman-teman, jadi warnanya memang benar-benar sangat cantik sekali. Ini warnanya warna-warni teman-teman tuh ya. Dan ini biasa disebut sebagai kumbang kodok teman-teman ya. Ada juga yang menyebutnya sebagai serangga sambar lilin. Dan ini biasanya saya mengumpulkan serangga ini dengan jumlah yang banyak teman-teman. Nah, cuman karena kemarin kita susah nyarinya, jadi serangganya saya cuma dapat sedikit. Ini kalau tadi mereka pada diem nih. Karena jadi mau pas. Gak pas ya. Takutnya takut ini nih. Nah, ini yang gedenya nih. Jadi bentuknya seperti ini tuh teman-teman, yang gede itu tuh. Ya, warnanya memang benar-benar sangat cantik sekali. Dan ini dia ini senjatanya itu cuma dari kaki belakang, teman-teman. Pas ketika saya tangkap itu dia suka ngejepit tuh ya di bagian kaki belakangnya. Nah, kenapa serangga ini dijadikan sebagai susu gitu ya? Karena yang pertama dilihat dari segi warnanya yang begitu mencolok, teman-teman ya. Kalau saya baca, susuk-susuk itu kan fungsinya untuk apa namanya, aura-aura dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah, itu kembali lagi kepada kepercayaan orang masing-masing ya teman-teman. Jadi kita gak bisa menyalahkan gitu ya. Itu mah tergantung kepercayaan orangnya masing-masing. Saya hanya ingin memperlihatkan gitu ya kepada teman-teman bahwa memang serangga ini tuh dilihat secara langsung pun memang sangat cantik teman-teman ya. Tuh warnanya saja seperti ini nih. Mantap banget. Dapat gak? Coba sedikit dijelaskan nih kameramen. Nah ya, jadi ini serangganya warnanya cakep. Apalagi nih kalau malam teman-teman ya. Nah, jadi perjuangan saya untuk mendapatkan serangga ini lumayan susah juga ya teman-teman. Bahkan saya masuk-masuk ke semak-semak dan area pekuburan ya. Nah, ini teman-teman, jadi saya sudah pegang kepik emasnya ya teman-teman. Jadi ini serangga yang memang digadang-gadang sudah langka gitu ya teman-teman. Memang pasti sudah langka, apalagi kalau di perkotaan. Yang pertama karena banyaknya pembangunan dan sudah semakin sedikitnya lahan-lahan yang banyak ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar ya teman-teman khususnya. Karena untuk serangga ini ya, untuk serangga ini sendiri, mereka ini habitatnya ada di pinggiran-pinggiran kali dan biasanya ada di daun-daun kangkung batu ya teman-teman. Nah, ini juga semalam saya menangkapnya di atas daun-daun kangkung ya. Nah, untuk benar apa tidaknya kumbang ini tuh mahal, saya pun belum membuktikannya secara langsung ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen kumbang-kumbang seperti ini, pengen kepik-kepik seperti ini, teman-teman boleh tuh ya, nanti saya kasih tuh, mau toples juga banyak nanti ya, kita kasih nih kalau mau gitu ya. Nah, terus biasanya kumbang ini tuh sering dimainin ya sama anak-anak gitu ya. Mungkin kalau orang-orang yang tahun 90-an pernah udah gak aneh nih sama kepik emas ini. Dan kepik emas ini terbang berkokok. Nih, saya sengaja teman-teman kumpulkan. Kenapa saya kumpulkan banyak? Karena memang di habitatnya pun begitu banyak teman-teman ya. Nah, kepik emasnya begitu banyak sekali.
ya, ini pada terbang nih. Nih, 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 lihat tuh, woi, pada terbang. Ntar dulu, boy. Jangan dulu, ntar terbang. Woi, nih, lagi review nih. Hey. Eh, terbang semua. Eh, terbang semua. Ya, isi, bal. Nih. Oh teman-teman, jadi ini daunnya nih. Tuh ya. Bubunya agak aneh ya. Baunya aneh soalnya ini kan dari daun kangkung batu ini dikumpulin ini. Oh. Ya ini kembang kepik emasnya nih teman-teman tuh. Ini banyak banget kan tuh. Ya. Ih, sengaja diterbang-terbangin tuh pada terbang. Biarin pada terbang gitu. Tuh, jadi serangga ini kalau memang dibilang langka, teman-teman, karena ya langka karena memang habitatnya sekarang sudah jarang, teman-teman ya. Ini emas 24 karat nih. Banyak banget, oi. Tuh, biarkan aja. Oh.